mengusulkan agar DPRD segera bersurat resmi atau memanggil pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menanyakan kenapa sampai terjadi berlarut-larutnya para honorer ini dirumahkan. Karena selama ini alasannya adalah defisit anggaran. Sedangkan kita semua tahu bahwa hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki silva anggaran 2016 sebesar 560 miliar. Jadi sudah tidak ada alasan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merumahkan pegawai honorer di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.